Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan teman-teman SS Channel. Insyaallah saya akan melakukan penarikan rupiah dari auto market menuju ke auto pay. Mari kita lakukan bersama-sama. Bismillah, kita sign in dulu di auto market ya guys. Sign in. Oke. Setelah kita masuk di auto market, maka kita lakukan klik di market ataupun di wallet. Oke, setelah kita klik di market atau wallet dulu. Kita klik di wallet saja. Setelah kita klik di wallet, maka kita tukar CPT kita ke ATC dulu untuk kita jadikan ke rupiahnya nanti. Karena saya alhamdulillah sudah mendapat 25 CPT, maka saya akan melakukan penukaran CPT menjadi ATC dulu. Kita klik di market CPT. Setelah kita masuk di market CPT, maka kita klik lagi di CPT ATC ya. Jangan sampai keliru. Kita klik CPT ATC di sini. Kita klik dulu. Nah, setelah kita klik CPT ATC, maka yang harus kita lakukan adalah menukar CPT menjadi ATC dulu. Kita jual CPT kita menjadi ATC. Kita tulis di sini kita butuh berapa ATC ya, perkiraan 25 ATC menjadi berapa ya. Kita coba bersama. 10 ATC itu kita harus membayar dengan, oh tidak, di sini ya guys, yang kita lakukan adalah pembelian ATC. Kita melakukannya di sini. Kita coba beli 10 ATC. 10 ATC kita harus membayar 28 CPT plus fee-nya 1 CPT. Jadi deposit saya masih kurang. Kita coba 9 ATC kita harus membayar 26, maka deposit sedikit saya juga masih kurang. Kita coba di 8. Oke, kalau di 8 deposit CPT saya cukup. Setelah kita klik ATC yang kita butuhkan, di sini fee-nya 1 CPT, maka yang kita bayarkan adalah 23,5 CPT. Maka setelah kita setujui, maka kita klik submit untuk menjadikan CPT kita menjadi ATC. Submit. Bismillah. Oke, sukses. Maka CPT kita langsung dipotong, langsung menjadi ATC ya guys. Langsung, tidak menunggu beberapa menit, langsung sekali kita klik submit, maka CPT kita langsung menjadi ATC. Setelah CPT menjadi ATC, yang kita lakukan adalah penukaran kembali ATC menjadi rupiah. Kita klik di market lagi, klik market. Setelah klik market, maka kita harus menukarkan ATC kita menjadi rupiah dulu di sini ya. Nah, kita mempunyai, saya di akun saya punya 8 ATC. Ketika kita mau mengirim rupiah,
dari auto market menjadi menuju ke auto bank, maka ATC kita tukar ke rupiah dulu. Kita jual ATC kita di sini ya guys. Kita menjualnya di sell ATC. Saya mempunyai 8 ATC. Coba saya ketik 8. Maka di sini 8 ATC saya menjadi rupiah 8.400 dan dipotong fee-nya 500 rupiah, maka saya akan menerima 7.900 rupiah. Nah, setelah itu kita klik submit, maka ATC kita akan menjadi rupiah. Karena saya tidak akan menjual ATC saya sekarang, maka saya tidak melakukan submit. Saudara-saudara, sahabat-sahabat dan teman-teman SH Channel, kalau mau melakukan penukaran ATC menjadi rupiah, maka klik submit. Setelah itu ATC kita akan otomatis langsung menjadi rupiah. Nah, setelah menjadi rupiah, maka teman-teman kalau mau mengirim rupiah menuju ke AutoPay, maka teman-teman harus klik di menu wallet. Setelah klik menu wallet, teman-teman dan sahabat SH Channel, setelah mempunyai saldo rupiah di sini, maka untuk mengirim rupiah dari automarket menuju AutoPay, maka teman-teman dan sahabat SH Channel klik di deposit atau withdraw di sini. Nah, setelah klik dan withdraw di sini, maka teman-teman lakukan adalah memilih klik withdraw ya di sini. Di sini deposit dan sini withdraw. Klik withdraw. Nah, setelah klik withdraw, teman-teman mengisi deposit IDR teman-teman di sini. Mau seandainya 10.000, kita coba 10.000. Maka fee-nya 500 dan teman-teman akan menerima 9.500 masuk langsung ke di AutoPay kita secara otomatis, karena tidak ada pilihan. Pilihannya hanya di auto trade, automat, atau option. Tetapi kita klik di AutoPay saja karena memang otomatisnya masuknya di AutoPay. Nah, setelah diisi semua, maka ditulis ketik di sini transaksi password kita yang sudah diberikan oleh automarket di lewat WA kita. Setelah kita ketik transaksi password, maka kita klik submit. Setelah itu, maka rupiah akan otomatis masuk ke AutoPay kita, dan kita tunggu saja sampai masuknya. Kemungkinan juga enggak terlalu lama. Seandainya lama, ya paling lama kayaknya 1x24 jam. Begitu ya guys, untuk penarikan rupiah dari auto market menuju AutoPay. Semoga tutorial saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman AutoPay, teman-teman dan sahabat-sahabat yang berada di bisnis AutoCash bersama ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat SH Channel. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.